Would you look at God? All that he's done for you. Shalom PPK, selamat datang di PPK News episode yang ke-50 dan kembali lagi bersama saya Anton. Nah, malam ini guys kita akan review makanan yang namanya gorengan. Menurut saya, gorengan ini sangat legendaris di Kota Semarang ini karena dia sudah berdiri sejak tahun 80-an. Nah, penasaran kan guys? Yuk kita lihat aja langsung. Nah, sudah beli nih guys. Baunya. Gak usah pakai lama, sudah gak sabar nih. Langsung kita buka aja ya. Dapat tambahan pedis guys. Cabenya. Langsung kita buka aja. Mantap. Mantap guys. Tadi mau beli tinggal dua guys, cuma tinggal menduan sama tahu petis. Ya udah kita reviewnya aja ya. Petisnya guys mantap banget. Langsung kita review aja ya. Mantap guys. Tempenya tebel. Petisnya berasa banget. Tepungnya wah, empuk, enak lah pokoknya. Paling gue suka lah ini pokoknya gorengan ini. Nah sekarang kita coba tahu petisnya. Petisnya guys mantap. Langsung kita coba aja ya guys. Gurih. Taunya empuk. Yah mantap lah pokoknya. Petisnya berasa banget. Nyesel kalau gak nyoba ini guys. Enak banget guys pokoknya. Ini udah. Ini saatnya pengumuman. Pertama-tama, PBK mengucapkan terima kasih untuk saudara Yehuda untuk pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jangan lewatkan juga untuk kebaktian minggu depan. Kita akan dilayani oleh saudara Alvin di Rai Wijaya dengan tema Sakit Tapi Tak Berdarah. Nah, jangan lupa juga ajak teman-teman Anda, sahabat, pacar, keluarga, dan mantan juga boleh guys. Supaya mereka diberkati bersama di PPK ini. Buat kalian-kalian yang belum tahu CG, kalian bisa mengunjungi booth di belakang sana. Buat kalian bisa tanya-tanya kapan jamnya, kapan harinya, dan ada berapa CG yang bisa kalian ikut join. Jangan lupa ya, setelah kebaktian ini. Dan buat kalian yang punya lawan kerja, dan ingin mencari kerja, kalian bisa hubungi saudara Rian Irawan di nomor ini. Selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun di minggu ini. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang buat kalian yang baru datang di PPK ini. Buat kalian yang belum punya tempat kebaktian yang tetap, kalian bisa bergabung bersama kami di kebaktian PPK ini hari Sabtu pukul 5.15 di Gedung Mitra Graha ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di ppk.pringgading dan ppk.foto. Buat kalian yang ingin melihat PPK News hari ini, kalian bisa kunjungi di channel YouTube kami di PPK Pringgading. Buat kalian yang suka video ini, pastinya jangan lupa di like ya guys, komen, share ke teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya guys. Sekian PPK News kali ini, saya Anton. Sampai jumpa di PPK News minggu depan. PPK, home for everyone. We come from a